Halo, selamat datang. Jumpa lagi dengan saya Galuh Setiawan. Masih di jalur yang sama. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara memperbaiki smartwatch. Dan untuk kerusakannya dikonfirmasikannya saat dicas menyala ya. Lalu cabut cas dia langsung mati ya. Sesuai yang ditulis ya. Dikirim dari Sido Mulyo, Padang Bulan, Senapelan, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Dikirim atas nama Adi Sadika atau Sadika Montor ya. Dan tentunya saya ucapkan banyak terima kasih ya atas kepercayaan Anda. Kebaikan Anda adalah berkah buat kami. Mugi tansah diparingi sehat, seger waras sekeluarga, rezekine lancar, barokah, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Dan saya coba cas ya, menyala ya. Lalu kita cabut. Mati ya. Kita goyang mati karena cas terputus. Kita cas lagi menyala ya. Dan bisa masuk menu. Kita cabut. Langsung mati ya. Dan untuk masalah seperti ini sering terjadi ya. Biasanya kerusakannya di baterainya ya. Jadi langsung saja kita eksekusi. Kita bongkar total ya. Untuk rekan-rekan semuanya dimanapun berada, khususnya Pekanbaru, Kepulauan Riau, barangkali ada masalah dengan smartwatch Anda, langsung saja ya komen di kolom komentar. Atau bisa juga langsung WA ya. Untuk konsultasi atau tanya-tanya tentang smartwatch Anda gratis ya, tidak dipungut biaya. Oke. Bila Anda suka dengan video ini, jangan lupa di share ke teman-teman Anda ya. Karena video ini sangatlah tepat buat teman-teman kalian pengguna smartwatch ya, pecinta olahraga. Kita copot dulu untuk semua fleksibel ya. Ada dua fleksibel kanan dan kiri. Lalu kita copot untuk fleksibel layar sentuhnya ya, atau touch screen-nya. Hati-hati, LCD sudah kita copot. Dan kita angkat untuk modul mesinnya ya, tentunya pelan-pelan ya. Dan baterainya seperti ini ya, hamil 3 bulan ya. Waduh. Langsung saja kita copot untuk baterainya ya. Untuk kondisi baterainya seperti ini ya. Dan kita coba ganti baterai ya. Langsung saja kita pasang ya. Dan hati-hati saat pemasangan modul mesin ya. Harus benar-benar pas. Lalu kita pasang semuanya ya, fleksibelnya kita tancepin semuanya.
Kita baut dulu untuk modul mesinnya ya. Atas bawah baut panjang ada 2 ya. Dan jangan lupa kita pasang kembali ya pengaman jalur fleksibel atau solasi ya. Dan lalu kita pasang fleksibel penghubung cas sama HR ya. Dan lalu saatnya kita coba ya. Kita cas dulu. Jangan lupa kita baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menyala ya. Kita cabut cas, apakah smartbat mati? Waduh, alhamdulillah menyala normal jaya raya ya. Dan tidak terasa ya, sudah beres. Alhamdulillah. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata saya dalam penyampaian. Saya Galuh Setiawan, mohon undur diri. Salam sejahtera buat kita semua dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.